Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur adalah rumah sakit tipe B pendidikan yang mengedepankan pelayanan prima dan islami. Instalasi gigi dan mulut memiliki 7 spesialisasi. Salah satunya, klinik gigi spesialis periodontia. Periodontitis kronis adalah kasus yang sering terjadi di bidang periodontia. Kasus periodontitis yang berat memerlukan bedah flap untuk merangsang pertumbuhan jaringan dan diperlukan bubuk tulang serta membran yang harganya relatif mahal. Tentunya hal tersebut menjadi beban bagi rumah sakit, pasien, dan bagi periodontis. Oleh karena itu, periodontis atau dokter gigi spesialis perio melakukan sebuah inovasi dengan menggunakan PRF atau platelet rich fibrin. Adapun alur pembuatan PRF sebagai berikut. Yang pertama, pasien akan diberikan pengantar untuk ke laboratorium. Yang kedua, pasien menuju admisi laboratorium. Yang ketiga, pasien diambil darahnya sebanyak 10 ml. Yang keempat, darah dimasukkan ke dalam tabung tanpa antikoagulan atau tutup merah. Selanjutnya, disentrifuge dengan kecepatan 3000 RPM selama 10 menit. Yang kelima, pasien kembali ke klinik gigi dan mulut. Yang keenam, pasien dilakukan bedah flap. Yang ketujuh, petugas mengambil darah pasien yang telah disentrifuge. Yang kedelapan, proses pemisahan PRF. Terdapat 3 lapisan setelah disentrifuge. Di antaranya, lapisan atas terdiri dari serum, lapisan tengah berisi PRF, dan lapisan bawah berisi sel darah. PRF akan dipipihkan dengan menggunakan kasa. PRF siap diaplikasikan pada daerah operasi. Cara pembuatan PRF relatif mudah dan sederhana. Jadi, inovasi ini bisa diaplikasi oleh rumah sakit dan oleh puskesmas. Asalkan mempunyai laboratorium klinik dan tanpa menambah alat baru. Sehingga kita sebagai tenaga kesehatan akan bangga melayani bangsa. PRF keren, biaya murah, teknik cepat, mudah direplikasi. Berkah bagi pasien, berkah bagi rumah sakit. Saya mendukung penggunaan platelet rich fibrin karena terbukti dapat meningkatkan pembentukan tulang alveolar baru, sehingga ke depan dapat digunakan sebagai kebijakan di seluruh rumah sakit maupun puskesmas untuk perawatan di bidang periodontik dan pus pencabutan gigi menggunakan PRF dengan biaya terjangkau.